Pemain sinetron Cut Shiva adalah salah satu artis yang kerap dijodoh-jodohkan dengan sejumlah pria. Bukan tanpa alasan, fan kerap dibuat gemas dengan Cut Shiva yang memilih untuk tidak pacaran dan hanya ingin menjalani hubungan yang diawali dengan ta'aruf. Namun, belum lama ini, Cut Shiva sempat menyinggung soal mantan kekasih. Ia sempat ditanya perihal keinginannya untuk balikan dengan mantan kekasih. Dalam wawancara dengan Aksi Kita Indonesia, artis keturunan Aceh itu diminta untuk memilih antara balikan dengan mantan atau jomblo seumur hidup. Sontak Shiva pun tertawa kecil mendengar pertanyaan yang dilontarkan padanya. Pasalnya, ia merasa tak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut mengingat dirinya sama sekali tidak memiliki mantan kekasih. Oh my god, ini gampang sih buat aku kak, karena aku nggak punya mantan, ujarnya. Ia lantas tak memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut dengan alasan ia tak memiliki mantan. Balikan sama mantan atau jomblo seumur hidup. Aku nggak punya mantan, jadi gampang jawabnya. Nggak ada yang mending karena salah satunya bukan pertanyaan kan, tuturnya melanjutkan. Untuk diketahui, Cut Shiva memang dikenal sebagai artis yang tidak ingin pacaran. Kendati sempat didekati dan dikagumi oleh sejumlah artis pria seperti Rizky Nazar, Rangga Azov, hingga Rizky Billar, darah cantik keturunan Aceh tersebut tetap teguh dengan pendiriannya. Shiva sempat mengatakan bahwa ia belum ingin memikirkan pria yang belum tentu menjadi suaminya nanti. Menurutnya, masih banyak hal lain yang perlu ia pikirkan dan perhatikan ketimbang memilih memiliki pacar. Artis berusia 23 tahun itu kini nampak tengah disibukkan dengan kegiatannya di rumah usai menyelesaikan sinetron Samudra Cinta. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.